Oke, spoiler alert buat kalian semua yang belum nonton Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ini dia 5 kematian yang paling brutal yang ditampilkan Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Balik lagi bersama gue, Nanika, and welcome to Hotlist. Yang pertama, kematian Defender Strange. Kamu bisa melihat Defender Strange dan America Chavez berusaha mengambil Book of Vishanti saat dikejar-kejar Gigantos. Dalam kondisi terdesak, Defender Strange memutuskan untuk mengambil kekuatannya Amerika. Monster Universe tersebut membunuh Defender Strange dengan menusukkan tentakelnya dari punggung hingga menembus dadanya Defender Strange. Yang kedua, kematian Gargantos. Setelah Defender Strange terbunuh, Amerika yang ketakutan gak sengaja membuka portal menuju MCU atau Earth 616. Amerika, mayatnya Defender Strange, dan Gargantos pun muncul di Earth 616. Di semesta ini, Gargantos kembali ngejar-ngejar Amerika hingga Doctor Strange dan Wong datang untuk ngelawan Gargantos. Doctor Strange dengan sihirnya mengambil salah satu tiang lampu jalan dan menusukkan tiang tersebut ke matanya Gargantos. Yang ketiga, pembunuhan massal di kamar Touch. Doctor Strange mendatangi Wanda Maximoff untuk meminta bantuan dalam menolong Amerika. Dari situlah terungkap bahwa Wanda ternyata adalah sosok sebenarnya yang ngejar-ngejar Amerika demi mendapatkan kekuatannya menjelajahi multiverse. Wanda kemudian mengancam Doctor Strange untuk menyerahkan Amerika kepadanya. Dan Doctor Strange jelas, pasti menolaknya. Penolakan Doctor Strange jelas membuat Wanda marah hingga bikin kekacauan di kamar Touch. Doctor Strange dan Wong padahal dibantu oleh banyak penyihir demi melindungi kamar Touch dan Amerika. Namun, Wanda dengan mudah mengalahkan pasukan kamar Touch. Parahnya lagi, pasukan penyihir yang dibunuh Wanda tewas dalam keadaan gosong. Yang keempat, pembantaian Illuminati. Doctor Strange dipertemukan dengan Illuminati karena ia dianggap sebagai ancaman untuk Earth 838. Di saat itu, Doctor Strange sedang diadili oleh Illuminati. Tiba-tiba saat Wanda versi 838 yang dirasuki oleh Wanda versi 616, lalu Illuminati tanpa Mordo kemudian menghampiri Wanda untuk menghentikan kekacauan yang Wanda lakukan di markas Illuminati. Ketika Black Bolt hendak menyerang dengan suaranya, Wanda langsung menghilangkan mulutnya Black Bolt sehingga superhero tersebut tewas dalam keadaan kepala meledak karena suaranya sendiri. Mr. Fantastic tewas dalam keadaan tubuh tercerai-berai padahal dia sama sekali belum melakukan perlawanan. Captain Carter tewas oleh perisainya sendiri yang dilemparkan oleh Wanda. Captain Marvel tewas tertimpa reruntuhan patung yang dijatuhkan oleh Wanda. Lalu Profesor X dibunuh saat ia berusaha merasuki alam pikirannya Wanda versi Earth 838. Lalu Wanda versi Earth 616 mematahkan lehernya Profesor X di alam pikirannya. Yang kelima, kematian Sinister Strange. Wanda akhirnya berhasil menangkap Amerika dan menghancurkan Book of Vishanti. Dengan mengendalikan pikirannya Amerika, Wanda mengirim Doctor Strange dan Kristen Palmer versi Earth 838 ke semesta lain yang mengalami inkursi. Di semesta tersebut, Doctor Strange bertemu dengan Sinister Strange yang telah dikuasai oleh Darkhold. Doctor Strange sendiri ingin meminjam Darkhold milik Sinister Strange secara baik-baik. Namun, Sinister Strange malah menyerang dan terjadilah perkelahian sihir di antara mereka. Doctor Strange berhasil mengalahkan Sinister Strange dan membuat Sinister Strange terlempar keluar Sanctum Sanctorum. Tragisnya tubuh Sinister Strange malah mendarat di pagar yang tajam. Oke, itulah deretan 5 kematian yang paling brutal di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness menurut gue. Kalau menurut lo, adegan yang paling brutal di bagian mana? Tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian Hotlist kali ini bersama gue, Nanika. See you and have a nice day, guys.